Silkaddarul Biasanya dalam suatu pekerjaan seorang memiliki respon yang cepat. Ketika sudah terbiasa dengan suatu kegiatan dalam waktu yang lama dalam ibadah, bagaimana bisa memiliki respon cepat seperti itu? Itu ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat asar cepat. Beliau peringkas, beliau masuk ke rumah, beliau masuk ke rumah, karena ada keperluan. Itu cepat juga namanya. Jadi harus diketahui semuanya itu ada batasannya. Wudhu itu bisa satu kali, satu kali satu kali, bisa dua kali dua kali, bisa tiga kali tiga kali. Kadar wajibnya satu kali dua tiga kali itu sunnah. Ya. Seorang daripada dia ketinggalan sholat berjamaah, daripada dia berudu tiga kali tiga kali, mending dia udah satu kali satu kali supaya dia bisa dapat sholat apa berjamaah itu respon cepat namanya fikih. Jelas ya. Pes seorang tahu bahwa seorang itu punya kegiatan, dia harus pandai melihat bukan melihat dirinya saja. Dia bisa me memilih antara sebuah sunnah Bagaimana dia jangan sunnah ini dia pilih yang paling baiknya di antara semua sunnah yang ada pada kondisi yang bersamaan. Jangan jangan sampai sebuah sunnah me membuat dia menelantarkan kewajiban. Jangan sampai karena dia membuat sunnah dia membuat suatu hal yang diharamkan. Nah, itu semuanya cara berpikir seorang yang belajar menuntut ilmu dan itu harus dilatih. Baik.